Tahun ini, Pandeglang kembali menggelar festival Hortikultura yang dimeriahkan dengan kontes durian lokal. Yuk kita simak. Tadi ada 40 peserta kontes durian lokal dari Huntar. Ini nanti yang bagus akan didaftarkan varietas, dirilis oleh Pak Sarwo, bantu untuk dipercepat. Setelah dirilis bisa diedarkan, diperbanyak untuk daerah lain di samping untuk diri sendiri. Insya Allah sukses. Ini sibong, ambil sibong. Wih, kira-kira beratnya berapa ini? 3-4 kilo ini kayaknya. Harga di petani itu Rp60.000 per kilo. Normal bagusnya. Jenis tembaga. Wih, ini bagus bentuknya. Nanti dalamnya tinggal panitianya ya. Ini jenis-jenis sibulang kayak gitu. Apalin lah siapa yang dari Cadasari. Tuh kan, Hortimania, lihat deh, durian Pandeglang gak kalah kan sama durian impor. Gimana, masih gak tertarik coba durian lokal asli Pandeglang? Indonesia kayak potensi luar biasa durian lokal. Salah satunya ada di Pandeglang. Kita mengadakan festival durian. Ada 40 jenis varietas lokal yang dari hutan, di bawah ada 40 petani. Ini lagi dites, nanti ada jurinya. Salah satunya durian lokal ada di sini. Nah, kita coba icipi rasanya seperti apa ya, Pak Bupati? Kalau oke, angkat jempolnya. Oh, mantap. Mantap. Pandeglang juga bisa menjadi produk tingkat nasional yang bisa membanggakan, bahkan bisa diekspor pula. Sukses buat petani Horti Pandeglang. Durian Pandeglang di samping enak juga cantik duriannya. Dengan adanya festival hortikultura di Kabupaten Pandeglang, ini merupakan suatu kemajuan dan diharapkan setiap kabupaten di Indonesia mengadakan festival-festival hortikultura khususnya buah-buahan. Hortimania udah tertarik kan cobain durian lokal asli Pandeglang? Yuk, biasakan konsumsi buah lokal. Hargai jeripayah petani Viva Republik Indonesia.